Aduh, corona-corona mulu dibahas di medsos nih. Bosen sih. Wah, sudah terlambat masuk sekolah nih. Alah, kamu saya lah, nggak peduli. Kamu nih, Dit, kamu nggak takut apa kalau terjangkit corona? Alah, ngapain takut? Corona mah kecil. Adit nih, dia sehatin malah kayak gini. Kamu dikasih yang bener loh, Adit. Virus corona tuh bahaya dan ada. Go, Adit, go! Ya, Bu, maaf lupa. Lupa. Berat ya enggak lupa tahu, Bu. Wow, Adit lo. Wow. Adit, sini maju ke depan. Benar kata teman-temanmu. Iya, Bu. Bapak juga takut sama corona. Corona kan enggak terlihat. Justru karena tidak terlihat, kita harusnya lebih berhati-hati. Untung kita punya sistem imunitas tubuh. Kamu tahu apa sistem Adit, apa kamu tahu apa yang dilakukan sel-sel sistem imunitas tubuh saat kita terjangkit virus? Tidak tahu juga, Bu. Ketika tubuh terjangkit virus... Akhirnya aku masuk ke dalam tubuh ini. Astaga! Ada antigen yang masuk ke dalam tubuh ini. Aku harus memberitahu sel T pembunuh, siapa tahu dia bisa membantu. Ada antigen yang masuk ke tubuh ini, apakah kau bisa menolongku? Sebentar, MHC1. Aku tidak bisa melawan virus tanpa diaktifkan oleh sel penolong. Ayo kita mencari MHC2 supaya dia bisa memberitahu sel penolong. Ayo! Ada penjaga rupanya di sini. Mana kalian? Mau jadi teman kalian buat mengalahkanku? Tidak semulah itu, Gerkuso! Sel pemuda, cepat pergi! Kamu cari MHC2! Antigen yang masuk ke dalam tubuh ini, tolong antarkan aku ke sel penolong. Antigen sudah sampai lapisan ini gawat. Ayo kita ke sel penolong. Sel penolong, gawat, ada antigen sudah masuk ke dalam tubuh ini. Oh tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus memberitahu makrofag dan sel B plasma. Let's go. Sel B plasma, ada antigen yang masuk ke dalam tubuh ini. Aku harus mengaktifkan kalian berdua. Apa? Antigen, ayo cepat aktifkan aku. Hei, kalian tidak mau mengajakku. Aku kan sel paling lama bertahan di sini. Hidupku sudah bertahun-tahun. Tentu saja kamu ikut. Ayo bantu kami. Ayo! Dulu. Aku harus memanggil temanku sel B memory. Siapa tahu dia mengenal antigen itu. Kalian duluan saja, aku akan memanggil temanku. Siapa kawanku? Kenapa kamu tergesa-gesa? Ada antigen masuk ke dalam tubuh ini. Yang lain sudah pergi ke sana. Aku membutuhkanmu. Siapa tahu kamu mengenali antigen ini. Kalau begitu, ayo kita bergegas. Ayo. Raku, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Gimana sel memory? Siapa tahu dia mengenali antigen. Aku di sini. Coba aku lihat. Aku tinggal mengenalnya. Bagaimana ini? Kita harus menyerang sebisa kita. Ayo. Ah,
kalian tidak mengenalku. Lebih baik kalian menyingkir dan berikan saya jalan. Tubuh manusia ini harus saya hancurkan. Jangan menyerah, teman-teman. Kita harus mengetahui titik kelemahannya. Bagaimana sel B memori? Apakah kamu sudah mengenalinya? Ada gerak-gerik dan cara penyerangannya. Virus ini bersifat pleomorfik dengan kecenderungan bulan. Virus ini virus apa ya? Ayo sel B memori, kau bisa mengingatnya. Virus apa ini ya? Dia virus corona dengan gejala demam, batuk dan flu. Ayo, kita sudah mengenalnya. Kita harus segera menyerangnya sebelum dia memperbanyak diri. Ini semakin seru, ayo serang! Serang! Yeay! Ini sel B memori supaya kamu bisa mengenalinya bila ia datang kembali. Terima kasih MHJ kelas 2, akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Ini masker, pakai ya. Oke, makasih bro.